Okay, geng. Kalau nak pergi makan, yang pergi mana suruh mata mak aku. Sekarang ni pun nak makan dulu. Kita pergi tengok mata rumah. Pergi mata optometrist. Spek mata patah. Mama pergi spek mata baru dan kita nak try. Betul lah. Stay dulu. Lepas ni boleh pergi jalan jauh sebab spek dia dah tukar. Mata dia patah, tak boleh dah ni selamatkan lagi. So mata ni gemuk sangat pergi tindih. Macam mana lah, cuma mata silau. Nampak tak? Blur-blur. Jauh boleh sikit. Jauh boleh sikit, okay lah tu. Kalau dibiarkan si Anu ke dalam rumah, Joni tu suka sangat dia. Ya, Joni. Dia tengok mama macam sedikit muka Cik Adam. Dengan spek mata dia, masih dia orang pakai mata dulu. Geng, ini kedai baru dekat tempat kita orang makan tadi tu. Dan pastry. Orang masih jarang gila datang kat sini. So, tiba-tiba ada kedai sekejap lagi. Orang masuk tu. Tengok apa yang ada, kalau berkenan di hati belilah untuk budak-budak. Ya, Malaysia ni memang kaya dengan orang yang beli budak-budak ni kan. So, jari kita rasa. Jom. Apa yang dijual? Jom, masuk. Jom masuk. Ambil ke tangan, ambil pakai penyepit ni. Alhamdulillah, ya Allah, lantak lah. Dah. Okey. Gila. Dia baru buka semalam DP. Oh, benda lah, DP Pastry House ni. Kau buka semalam. So, kau kena pergi. Memang best. Jadi, kita orang ada dekat kedai Pastry. Dan sekarang kita orang pergi ke Ekonsey. Sebab aku nak beli benda lagi. Kurma pun dah terjual tu. Banyak tu kurma-kurma. Wisuf Tayub dah nak bilang puasa. Okay gang, aku dekat luar. Macam biasa, hari ahad malam aku akan siapkan assignment aku yang akan dihantar week by week progress kepada progress yang jadi. So, malam ni cerita pasal communication visual theory, lebih kepada teori-teori pembuatan mengenai komunikasi visual. Ada 6 teori, jadi aku highlightkan dalam aku punya artikel ni ada 3 sahaja. Gestalt, kognitif dan semiotics. Banyak aku boleh uraikan, tapi masa tak cukup dan aku rasa aku tak boleh kongurai untuk detail. Aku sekadar introduction saja. So, kita siap. Aku nak kena balik ke rumah lah. Dan tu aku nak tidur. Dan sekarang ada Chelsea lawan Manchester United. Manchester United dan satu. Dah, aku nak balik. Terima kasih untuk malam ni. Kita jumpa di vlog akan datang. Bye guys.